Selamat sore teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Ini kita ada Honda Jazz RS tahunnya 2010. Kondisinya cakep nih. Untuk kredit cukup DP 15 juta aja, Anda bisa bawa pulang mobil ini. Yang penting datanya bagus aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya Si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 45 62 42 43. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, kita ada ini ya, Honda Jazz RS tahunnya 2010. Mobil cakep, sudah full aksesoris, ini ada garnish lampu, tutup tangki, handle pintu. Jadi cakep mobilnya, mulus. Masih kalengan, jadi mobil atas bawahnya mulus. Mobilnya cakep. Untuk pajak di bulan 2 di tahun 2022 masih hidup panjang. Platnya Kota Pontianak. Oke Mas, kita cek di sini eksteriornya. Ini untuk bannya yang di depan ini pakai Campiro ya. 80% bannya. Ini mobilnya mulus ya, kinclong mobilnya. Ini tadi habis kena hujan. Luar biasa mobilnya, kondisinya istimewa. Ini untuk setara 2010 kondisi seperti ini, cakep mobilnya. Nah, body kit bawahnya masih ada, karetnya juga. Oke. Ini antenanya. Bagus semua mobil dalam kondisi baik. Mobil Jazz RS pajak bulan 2 ya. Ini kunci remote bawaan dari Hondanya. Kita buka dulu. Lupa saya bukanya di bawah. Nah, kepencet. Tunggu. Nah, agak lengket ya. Kita cek dulu. Nah, udah. Salah pencet saya. Ini RS ya, bisa dilihat Mas lebih dekat. Nah, ini handle pintu, itu apa? Aksesoris lampunya, garnishnya RS. Jadi mobil nggak ada lecet-lecet ya, dari bawahnya sampai dari atasnya. Oke, kita lihat di bagian belakangnya dulu. Ini mobil. Untuk dalamannya bersih.
Jadi plafonnya bersih, bangku baris pertama, kedua ini masih orisinil, jadi nggak dilapisi karena mobilnya terawat, kondisinya istimewa. Cakep. Warnanya warna hitam sesuai warna dot trimnya, warna hitam juga. Nah, ini bagasinya sangat luas nih. Ada dua karpet di sini. Kita cek ban serepnya. Nah, ini ban serepnya, dongkraknya semua ada di sini. Luar biasa mobilnya. Tulangan pintunya. Jadi nggak ada bekas-bekas tabrakan, bekas benturan, nggak ada. Nah, ini sensornya. Kalau kita embun atau hujan, tinggal dipencet aja pemanas kaca belakang. Jadi kaca belakang tetap bening aja dia. Dari baut-bautnya bisa kelihatan ya. Jadi mobil terawat. Nah, ini aja masih bening putih. Oke. Kita tutup. Kita cek di bagian depannya. Bagian interior. Nah, kita hidupkan lampunya. Untuk head unit ini pakai Kenwood. Bawaan dari Honda ya, Kenwood. Bisa USB, bisa PCD juga. AC-nya dingin. Untuk kilometer ini di angka 79.000. 79.000 di tahun 2010. Jadi pemakaiannya sangat awet. Transmisinya otomatis, plafonnya bersih, setirnya bagus semua. Kaki-kakinya tadi kita lakukan test drive, sangat bagus. Mobilnya cakep luar dalam. Oke, teman-teman YouTube. Ini cuaca tadi kita hujan ya, hujan. Deras hujannya, jadi suara saya agak serak-serak dikit. Ini untuk harganya kita buka di angka 129 juta ya. 129 juta harga cashnya. Tentunya harga masih bisa nego. Yang penting serius, lakukan test drive dulu, baru kita nego harganya. Untuk kondisinya jangan diragukan lagi. Jadi buat konsumen yang mau kredit, ini khusus data kota Pontianak aja. DP cukup 15 juta, sudah bisa punya mobil ini, Honda Jazz. DP-nya 15 juta. Ansurannya 4 jutaan 600 kali 35 bulan. Ya, DP 15 juta, ansuran di 4 jutaan 600 kali 35 bulan. Itu yang kredit, simulasi kreditnya. Jadi yang untuk cash tadi harganya 129 juta, harga nego. Nah, ini buku panduannya masih ada di sini. Lengkap semua. Nah, di sini ada box kecil juga, bisa menyimpan kacamata, STNK bisa di sini. Jadi mobilnya cakep. Jadi buat konsumen yang berada di luar kota, video ini sudah cukup mewakili. Jadi kalau ada keluarga yang di Pontianak, silakan minta cek. Kadang perputaran mobil di Pontianak ini sangat laju ya. Hari ini kita review, mobilnya besok atau 2 jam kemudian sudah terjual atau terpanjar. Jadi buat konsumen yang berada di luar kota seperti di daerah kabupaten ya, di Samba, Sintang, Ketapang, Putusibau, nanti tinggal di WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Yang mau tukar rambah silakan. Jadi buat konsumen yang masih dekat-dekat ya, seperti Singkawang ataupun daerah Sintang, mau minta antar unitnya bisa kita antar. Jadi unitnya sesuai kondisi, tanpa settingan, tanpa direkayasa. Oke, mas, cek di bangku keduanya, mobilnya kinclong, luar dalam cakep. Untuk plafonnya bersih, plafonnya. Jadi kita bisa cek mobil dengan terawat atau pemakaiannya kurang terawat, bisa kelihatan.
Jadi kita lagi mereview nih di tempat parkiran di lantai 6. Karena kondisi hujan di luar nggak berhenti-berhenti. Oke, Mas. Kita cek di bagian mesinnya. Untuk power window-nya, power window apa semua aman ya? Power window semua, jadi mobil tak ada kendala, lampu-lampunya semua hidup. Mobil tinggal jalan aja. Tinggal isi minyak langsung jalan. Nah, ini buat mesinnya. Bisa dicek dekat-dekat, Mas. Jadi nggak ada rembesan. Rembesan oli atau mesin yang bocor nggak ada. Jadi mesinnya masih bagus, tulangannya tidak ada bekas-bekas benturan atau bekas tabrakan, tidak ada. Nah, ini peredamnya masih ada di sini. Kap mesinnya masih asli, nut-nutnya ini masih bawaan dari pabrikan. Nah, sini panduannya masih ada. Jadi menandakan mobil ini sangat baik, cukup baik. Kita tutup dulu. Nah, sekali tutup aja langsung ngejreng ya. Jadi mobil ini luar dalamnya mulus. Harganya 129 untuk yang kredit, DP-nya cukup 15 juta aja. Oke, teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second, khususnya di Pontianak di Kalimantan Barat. Kita masih ada stok yang di bawah 100, yang termahalnya sampai harganya 400-an juta ke atas ya. Ingat, protokol kesehatan tetap kita jaga. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.